Sekarang saya sudah di cabang Mauke KPB nggak? Ada air terjun, katanya ada air terjun yang masih baru, belum ada yang pernah datang. Jadi saya mau ke sana, tapi kayaknya masih jauh tuh dari cabang ini ke PIB nya itu sekitar 10 kiloan. Pokoknya masih jauh lah. Terus yang dari desa itu sendiri sampai ke lokasi air terjunnya juga lumayan lama. Ini cabang ke Ologai, mau ke Ende atau mau ke Maumere atau ke Dengkelum itu. Oke, saya mau langsung ke sana. Tapi istirahat dulu. Tadi sempat istirahat di Butusoko. Kemungkinan tidak terlalu lama di PIB-nya. Saya hanya memotret beberapa kali. Setelah itu langsung ke Danau Kelimutu. Tapi ke Danau Kelimutu nanti ke arah kiri. Mereka ada lagi ngumpul-ngumpul di sana. Lagi ngumpul itu jalan kaki. Mereka sekolahnya jalan kaki dari PIB-nya ke sana. Coba kita tanya-tanya mereka. Ini dia mereka. Kamu sekolah di mana? SMP apa? Negeri 2 Dutsuko. Ya. SMP Negeri 2 Dutsuko. Itu dia. Terus ini kamu kampungnya di mana? Rumahnya di mana semua? Kriselo. Hah? Kriselo. Kre? Kriselo. Kriselo. Ya. Nama desa kah? Iya, Kriselo. Desa apa? Nanggarongge. Ndangga? Nanggarongge. Desa Nanggarongge. Iya. Desa Nanggarongge. Terus nama kampungnya Kriselo. Iya. Kriselo. Woi, gaga. Kriselo tuh siapa yang kasih nama? Moyang. Dari dulu kah? Iya. Kamu kelas berapa semua nih? 1 2. Ini kamu sekolah di Pibinga? Iya. Sekolah di Pibinga, terus kamu jalan kaki setiap hari? Iya. Jauh tidak ini? Jauh. 7 kilo. 7 kilo kamu jalan kaki? 4 kilo. Oh, kamu jauh begini, terus kamu jalan kaki tiap hari, terus pagi ke sekolah jam berapa? Jam 5 lewat? Oh, jam 5:30. Sampai di sana berarti jalan kaki berapa jam? Tidak ada yang ngantar mobil apa? Tidak ada? Bayangkan jalan kaki kurang lebih 1 jam. Ayo, yang anak-anak lain yang di luar sana, ayo, jangan bangun terlambat. Pagi-pagi harus cepat bangun, minimal bangun jam 4 atau jam 5, cepat-cepat mandi. Walaupun sekolahnya dekat, ini lihat mereka, jauh dari rumah ke sekolahnya itu 6-7 kilo. Harus menempuh jalan kaki sampai 1 jam. Wah, hebat mereka ya. Dalam perjalanan ke kampung PIB-nya ini, di sini ada satu spot yang bagus buat foto landscape. Saya sudah pasang tripodnya di sana, sudah atur kameranya, tinggal saya jepret. Di sini itu di depan itu ada satu pohon yang bagus sekali pohonnya. Terus saya sudah atur komposisinya di plan itu, masuk jalan yang ini sana, terus ada pohon yang sebelah sana itu. Nah, di situ ada pemandangan langitnya biru sekali di sana. Terus di situ ada semacam bukit yang kosong, nah, ada hanya rumput-rumput seperti itu. Saya coba ambil gambar ini, kayaknya bagus. Oke, kita coba jepret. Oke. Ini saya pakai lensa Canon, lensa wide. Lensa 10-22. Lensa ini. Tapi saya tidak pakai filter nih.
langitnya ini jam sekitar jam 11 lewat setengah 12, tapi langitnya lumayan bagus, tidak terlalu cerah, mataharinya tidak terlalu menyengat, cuman kayak awan-awan begitu tutup mataharinya, tapi bagus. Saya pakai di sini, saya atur ISO di tetap di 100, aperture-nya saya pakai f6.3, lalu shutter speed di 320. Biasanya saya kalau jepret pakai live view, saya live view seperti ini supaya memudahkan saya untuk mengambil fokus. Ya, tetap saya pakai garis bantu komposisi untuk saya ambil gambar. Oke, kita jepret. Oke. Ini dia. Di tempat ini, pas di tempat saya foto tadi, di sini ada bunga yang bagus sekali, seperti bunga anggrek. Ini saya pernah ketemu waktu di saya mendaki di Gunung Ia, tapi dia di, kalau di Gunung Ia dia tumbuhnya di bawah, di tidak tinggi, dia rendah sekali di bawah tanah. Tapi ini dia tinggi, bagus ini. Kalau di Gunung Ia dia bunganya mekar lebih besar, tapi ini kecil saja. Ini. Saya sudah tiba di desa Ngumbelaka. Desa Ngumbelaka, Dusun PIB Ngasatu. Pas di sini ada di tempat saya parkir motor sebelum menuju ke air terjunnya. Di sini ada rumah adat. Ini ada beberapa rumah adat yang di sana. Ada beberapa rumah adat. 1, 2, 3, terus kayaknya di sini 1. Di sebelah sana ada juga. Terus ada kuburan-kuburan. Dan ada kuburan. Sekarang ini sudah dalam perjalanan ke air terjun. Jadi air terjunnya itu kita mesti jalan kaki dari kampung yang tadi, kampung di rumah adat tadi, jalan kaki. Ini sekarang saya ditemani sama salah satu warga di sini, jadi menunjuk jalan. Saya berterima kasih sekali ada yang berbaik hati untuk menunjukkan jalan. Jadi kita jalan kaki dari sini tuh jauhnya mungkin sekitar 600 meter. Ya, sekitar 600 meter tadi kata bapaknya, 600 meter dari kampung tuh 600 meter, jadi ke bawah lagi. Menurut informasi tadi di sana, pas lagi minum-minum kopi, tadi ada sempat minum kopi di sana,
warganya di sini baik-baik. Jadi sekitar 50-an meter. Tinggi air terjunnya itu sekitar 50-an meter. Wah, tinggi sekali kalau 50 meter. Kita harus menyusuri jalan yang ini. Ini jalan masih kayaknya masih baru. Nah, ini habis dibabat sama warga-warga di sini. Kayaknya saya tidak terlalu lama kalau seandainya saya bawa teman. Tadi saya mau rencananya mau mandi. Kalau saya bawa teman tapi saya sendiri ini saja hanya ditunjuk jalan sama om yang ini. Depan saya. Tuh. Oh, salah. Tuh. Menunjuk jalan. Oke. Akhirnya saya tiba di air terjun apa nih? Murut Dakale. Ini lihat air terjunnya itu. Itu. Oke. Ini sudah sekitar jam 1 kayaknya. Nah, terjun satu. Di air terjun di sini apa? Debit airnya masih terlalu kecil. Kalau musim hujan dia besar. Katanya bisa sampai ke tempat saya berdiri ini. Oke, saya sudah pasang tripod, sudah atur exposure kamera. Karena saya tidak pakai filter, jadi saya taruh di naik F sampai 22. Lumayan masih bisa atur shutter speednya 0,4 detik. Jadi masih bisa kelihatan nanti speed lambat dari efek air terjun. Mungkin bisa langsung saya jepret. Soalnya di sini sudah tidak ada pengunjung lagi. Hanya saya sendiri sama om yang antar saya ke sini. Oke, kita langsung jepret. Thank you.